Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'limu an-nafa'a fi dhikrati dhikrul ufad al-istifada wal hasa ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدُّعاءَ إلى الهدى والدلالة على الخير بوجهنا ومرضاتي وقربي وثوابي أمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ أحمد المشهور بالدردير رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في دار الأمين في كتابه في منظمة خريطة البيع الأنقال. الحمد لله kemarin kita sudah membahas وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار. Dan perbaruilah selalu rasa taubat dari dosa-dosa. Taubat, pokoknya walaupun terjatuh berulang kali pun dalam dosa, harus selalu segera kembali kepada Allah. La تيأس من رحمة الغفار. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah yang maha pengampun. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, tetap harus berharap ampunan Allah, kasih sayang Allah. Wa kun ala ala'i syakura. Dan jadilah engkau ketika diberikan kenikmatan oleh Allah itu mau bersyukur. Caranya bersyukur nopo? Ditambah ibadah. Contohnya awak kita diparingi kaki buat ke masjid, buat sekolah, buat ngaji, meripat damel maos Al-Qur'an, tangan damel buka kitab, nulis maknani, nolong wong. Iku sebagai rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ala bala'i saburo. Dan jadilah engkau orang yang sabar ketika terkena musibah. Karena apa? Wakul amrin bil qada wal qadar, segala sesuatu itu sudah tercatat dalam qada qadari Gusti Allah. La wakullu magdurin fama an lumafar. Setiap segala sesuatu yang sudah ada garis takdirnya, maka kita sebagai hamba yang lemah ini tidak bisa lari dari garis takdir. Lah carane merubah takdir ya napa sing elek-elek dadi apik nggih. Kita rubah takdir itu dengan doa. Doa. Berdoa kepada Allah. Pohon titik. Fa kun lahu musalliman kay taslama wa tib'a sabilan nasikin al ulama wa kun lan ono sapa sira. Lahu marang Allah musalliman iku wong kang pasrah. Sing akeh pasrah dateng Gusti Allah kok niki dulur-dulur kita teng Palestina wis pasrah. Kadang turu-turu dibom, kadang mlaku-mlaku nang pasar dibom. Tengok-tengok dibom, sing itan dibom. Wis pokoke nyawa niku. Mbok kapan mati? Siap-siap berpisah, siap-siap mati, siap-siap kena bom, siap-siap. Terus pokoknya nothing. Pasrah teng Gusti Allah. Watsba lan anuta sapa sira. Watsba lan anuta sapa sira. Sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong kang ngambah. Al ulama ini ku para ulama, ikutilah jalan orang-orang yang menuju ibadah menuju Allah, yaitu para ulama. Sama nek apa-apa kudu melok para ulama. Nek butuh ilmu napa, takon apa-apa, galau pusing oleh napa mboten oleh, halal napa haram, niku kudune konsultasinya kepada para ulama, jangan ke artis. Wa khallis lan murnikno sapa sira alqalba ing ati minal aghyari saking biro-biro liyane Allah. Niki diartani makhluk nggih. Segala sesuatu selain Allah itu adalah
makhluk. Segala sesuatu apapun selain Allah adalah ciptaan Allah. Baik itu langit, bumi, malaikat, swarga, neraka, widodari, kabeh niku selain Allah niku adalah ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu Allah itu sendiri, tidak ada apa-apa, belum tercipta suatu apapun. Lalu Allah menciptakan segala-galanya, itu adalah ciptaan Allah. Makanya murnikan hatimu kepada Allah, ibadah karena Allah, mboten karena duit, ngaji karena Allah, mboten karena niku sekolah nggih ngoten, kuliah nggih ngoten. Kita bersihkan dari selain Allah. Hati kita bersihkan dari selain Allah. Khusus murni hati kita harus ikhlas karena Allah saja. Selain Allah harus dihapus. Krono sombong, krono gaya, krono jabatan, krono jadi jokno mboten asal. Bil jiddi kelawan nemen-nemeni dengan bersungguh-sungguh. Nek mboten bersungguh-sungguh angel wong bersungguh-sungguh kadang enggak berhasil nggih. Wal qiyamilan tangi salat tahajud fil asari ing dalem waktu sahur. Nek nalikan waktu sahur tangi ya salat tahajud. Nek dia niku salat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Niku tapi nggih setane ngerayu sampean, aku enak arek iki sukses. Aku gak terima nek manusia niku sukses. Gara-gara manusia aku dikeluarkan dari surga. Wis pokoknya aku gak terima nek manusia sukses. Makanya sampean di nopo dibijuki terus, dirayu-rayu terus, cek nganut cek setan, cek setan balas dendamnya cek terlaksana. Naudzubillahi min wal fikri lan mikir-mikir tafakur. Kok iso ya wit gedang asal cilik tadi gede. Kok iso ana banyune, gedange kok iso metu ontonge. Marang ngoten keres kok iso ya asal godhong ambek pang terus metu keres dicelenet metu banyune. Manuk-manuk emprit seneng. Terus mana apa? Wet. Apa dipikir? Kok iso ya? Asale kayu ana godhonge. Terus metu kembangnya, lho kok jerone ana peloke? Pelok diuncalno. Kok metu peloke dadi godhong. Terus dadi wit. Wit metu buah mana? Sopo sing gawe kok hebat ngene? Oh iki ciptaane Gusti Allah. Maksudnya mikir-mikir iku ngoten. Kok iso watu iku atos, tahu iku gembuk? Apa on? Iku bertafakur. Nek sampean bertafakur mau mikir-mikir ngoten niku, sampean akan merasakan betapa hebatnya Gusti. Kok iso meripat bunder ngene iso gawe ndelok ya. Tapi nek dikeki ganti neker kok gak iso ya. Podo-podo bunder iki. Ngopo oh ilate kadang kok saged sariawan. Kadang mboten. Kadang wong kok iso ngantuk ya. Penyebabe nopo? Kok iso ya? Apa wong kok kudune turune gak turu apa ya? Apa bendok kuwi ana sego dipangan telung piring ben dina kok. Lah nang ndi kabeh iki telung piring ping sak wulan iki? Dipikir-pikir. Wa dzikri lan dzikir alat dawami ing atase sak lawase. Kita harus selalu bertafakur, berpikir, terus marungaten, selalu berzikir kepada Allah. Ini carane wong kepengin ngidek teng Gusti Allah dadi wali wonten niku. Mulai dari wakun ala isyakuron iki. Mulai wajah di taubatan iki, niki carane wong kepengin ngidek teng Gusti Allah. Selalu bertaubat nggih. Selalu berharap rahmat Allah, syukur utawa sabar nggih. Terus marungaten apa? Pasrah datang Gusti Allah, mengikuti jalan para ulama, hati ini ikhlas. Terus bersungguh-sungguh sholat tahajud. Wah ngelampai ini caranya dadi wali. Selalu bertafakur, mikir-mikir cek menunjukkan kebesaran Allah. Terus selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah.
mujtaniban hale ngadohi lisa iril asami marang sekarine pira-pira dosa dan selalu menjauhi dosa-dosa. Akhirnya napa mboten gak ada dosa? Tenan mboten gak ada dosa nganu terus karo Gusti Allah. Nah, niku iso dadi waline Gusti Allah. Terus sampean juga harus selalu memantau perilaku sampean dhewe. Nek sekirane dosa, ojo dilakoni. Curi-curi pandang ya, ojo nggih. Pokoke sing dosa-dosa ojo. Muraqiban hale napa? Nginjen-nginjen. Muraqiban hale selalu mengawasi. Muraqiban hale wong kang napa niku? Nginjen-nginjen selalu merasa dipantau lillahi marang Allah fil ahwali ing dalam pira-pira tingkah dan kita dimanapun berada harus selalu merasa dipantau oleh Allah. Akhir zaman gak wani maksiat nang pasar merasa diawasi Allah nang omah nang jeding nggih saat megang HP ya selalu merasa dipantau HP-ne gak digawe sing dosa-dosa. Mergo sampean dimanapun berada diawasi Allah. Lah nek sampean nopo kok kudu koyo ngeten? Tujuannya nopo sampean harus melakukan hal-hal seperti ini tadi? Litartaki supaya munggah sapa sira ma'alimal kamali ing luhur-luhure kesempurnaan. Agar sampean bisa naik derajat yang sangat tinggi dadi para wali. Dadi wong-wong sing disenengi Allah. Terus kita juga di samping melakukan hal ini juga jangan sampai putus dari doa. Kita tunjukkan kepada Allah kalau kita ini hamba yang lemah. Ya Allah saya ini hamba lemah. Ya Allah nek mboten sampean tolong ya napa kula niki. Saya butuh pertolongan jenengan ya Allah. Akhirnya napa niki terusane wakulan ngucap sapa sira bidzullin kelawan asor merendahkan diri. Ya Allah saya ini hamba yang hina. Robbi pangeran ingsun la takto ampun mutus tuan ni ingsun ya Allah jangan tinggalkan saya ya Allah nek kula mboten sampean sawang mboten sampean welasi sinten sing welasi kula nek kula mboten sampean tolong sinten sing nulung kula saya ini jangan diputus jangan dibiarkan jangan dicampakkan kula niki sampean ramut nek gak duwe-duwe sampean gak duwe nek susah sampean hibur nek gak salat sampean kuatakan salat nek aras-aras ngaji sampean semangati enten nah, supaya litar taki supaya mungga sapa sira ma'alimal kamali wakul bidur lebetan angka sange panjenengan dikotein kelawan perkara kang mutus kang medhot nggih mutus wala tahrim lan ampun ngalang-alangi panjenengan ingsun ngalang-alangi saya ini jangan diputus dari dan jangan saya ini jangan sampai tidak dibelas kasihi jangan kau halang-halangi saya min sirrika saking apa ini rahasia panjenengan. Allah niku memiliki sifat-sifat yang jarang diketahui banyak orang contohnya kaya Allah maha kuasa nopo singkut nopo semut saged ngomong tau betul semut caket itu ya apa ngomongnya semerap ya men Allah ngerti min sirrika saking apa ini kesamarani panjenengan al-abha kang langkung luhur al-muzili kang ilangake apa sir lil ama marang picek buta buta dari keimanan, buta dari keyakinan, buta dari ilmu. Nah, kita meminta agar diberikan ilmu-ilmu sir, ilmu-ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Waqtim lan mungkasono sira. Waqtim lan mugi mungkasi panjenengan. Ya Allah, tutuplah saya usia saya bi khairin kelawan sae kelawan bagi ya Allah, kalau sampean akhiri hidup saya akhirlah dengan baik husnul khotimah ya rahimar ruhama tudzat
ingkang langkung asihipun dat ingkang asih. Wahai Tuhan yang maha berbelas kasih. Walhamdulillah wis kabeh puji lillahi kabeh Allah alat it atmam ing atase sempurna. Wa afdhalus salati utawi luwe utamane rahmat keagungan wassalamu lan keselamatan ala nabi iku muga tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi Al Hasyimi kang bangsa Bani Hasyim al khatami kang dadi pungkasan penutup kenabian wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi sallam wa sabilan muga tetep ing atase sahabat Kanjeng Nabi sallam al akarimi kang padha mulya-mulya alhamdulillah khatam ya? Hebat sakit khatam khotimatul kita lampai mulai nadam nomor halaman pinten iku halaman 29 sama lakonis padha mbek njupuk pas napa njupuk formulir wali sampean sama lakoni temenan tadi wah wali tenanan duduk wali daya caranya gini kuau Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.